Buat sikit. Brica Labru. Ni daripada bahasa Sweden ni. Dalam bahasa Melayu dia cuma panjang. Memandai. Kita tengok dia punya saiz. Apa abang beli cermin ni? Cermin ni dia untuk ruang tamu. Untuk sebahagian daripada dia dekorasi rumah. Bukan semua. Dia untuk jadikan ruang punya ruang ni lebih besar dari cermin. Kita tengok benda yang dia bagi. Dia 48 darab 120 cm. 48 lebar darab 120 cm panjang. Okey. Berat 5 kilo. Sila. Oh, ha ah. 6 kilo. 6 kilo eh. Okey. Di sini dia sertakan cermin dan dia punya hook. Ini kena dia ada dalam menu password rate. Kita boleh tengok dalam menu book dia boleh yang dia suruh pakai. Kena grill dia ke? Ke skru je? Macam skru je. Kita buka dulu baru kita tahu apa benda. Okey. Kita buka. Kita sini dengan buang dia punya kotak. Tak ada kotak dia, dia ada punya nak ukur yang sebenarnya. Kita buka lah, aku tahu. Bahagian belakang. Bahagian depan. Okay. Ni dia punya hook. Sangkut macam mana ni? Oh, dia macam ni kan? Sini dia boleh ini memandai ya, tetap ini boleh jam ni. Okey. So ni dia punya hook dan dia akan kita akan screw ni kat dinding. Dia macam ni. Ni kat dinding. Dan hook tadi contoh ni dinding. Ni dinding kan. Kita dah screw. So dia akan masuk. Ni dia macam ada gigi-gigi. Ni untuk grip kot. Ni gigi-gigi ni kan. Untuk grip. Ha, gigi-gigi ni untuk grip. Tujuan dia
supaya kita buat penanda yang tepat untuk letak kat dinding. Guna benda ni. So kita ukur guna benda ni je lah. So, tapi jangan lupa untuk water level. Nak pastikan barang tu straight. Jangan lupa water level. Okay, cun. 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 Room, wall plug. Wall plug dengan skru memang dalam kotak dia tak sediakan. So kita kena ambil sendiri. Oh, skru dia tak bagi eh? Haa, tak bagi. Macam skru yang dalam tu tak apa? Ini memang kita punya. Dia bagi, dia tak bagi skru langsung? Oh. Dia tak bagi. Okay. So kita memang buat sendiri. Hasil cermin saya cakap tadi lah bro, harga? Harga dalam 79. Kita pick up sendiri, kita pasang sendiri. So semua ada dalam UI. Untuk insertion dalam buku ni semua ada. So mudah, siapa-siapa pun boleh buat. Okay, ini hasilnya untuk bertemu saya dengan isteri tercinta saya. Terima kasih. Bye.